Gempa bumi magnitudo 4,0 menggetarkan Kabupaten Bojonegoro, pukul 8.04 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan, pusat gempa berada di Darta berjarak 3 km barat laut Bojonegoro. Sedangkan kedalaman berada di 10 km. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Getaran gempa Bojonegoro dirasakan warga beberapa detik. Meski begitu, warga Kelurahan Ledok Kulon, Imam Bojonegoro, mengaku dirinya tak merasakan getaran dari terjadinya gempa bumi. "Saya sedang di lapangan, jadi tak terasa," ujarnya. BMKG menyatakan bahwa gempa berkekuatan magnitudo 4,0 itu dirasakan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya dengan skala intensitas 2-3 di Bojonegoro dan 2-3 Tuban. BMKG mengimbau warga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Selain itu, warga juga diminta menghindari bangunan yang sudah mengalami keretakan. Gempa bumi dirasakan di sejumlah wilayah Jakarta. Gempa bersumber di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan BMKG di akun Twitter, gempa di Sukabumi bermagnitudo 6,1 terjadi pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat dengan koordinat 7,11 lintang selatan dan 106,99 bujur timur. Titik gempa berada di 22 km arah tenggara dari kota Sukabumi dengan kedalaman 104 km. Beberapa saat kemudian, BMKG memperbarui data gempa, yakni berkekuatan M5,8 dengan kedalaman 128 km. Titik koordinat gempa 7,27 lintang selatan dan 106,88 bujur timur. Sedangkan sumber gempa berada di 39 km arah barat daya dari kota Sukabumi. Belum diketahui laporan kerusakan dan korban jiwa akibat gempa di Sukabumi. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 semula BMKG sempat melaporkan M6,1 terjadi dengan epicentrum sekitar 22 km tenggara, kota Sukabumi, Jawa Barat. Getaran gempa terasa hingga ke wilayah di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Guncangan itu dilaporkan diantaranya dirasakan di Depok, Bogor, Jakarta, hingga Bandung. "Getaran terasa sebentar, meja tadi goyang," ujar Stefanus di Depok. "Kerasa di Bandung," kata seorang warga Bandung, Kuyogo. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan gempa terjadi pada sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa di atas permukaan bumi atau epicentrum berada 22 km tenggara kota Sukabumi atau 36 km Kabupaten Cianjur. Kedalaman pusat gempa di bawah permukaan bumi atau hiposentrum adalah 104 km. Atas gempa yang terjadi, BMKG mencatat tak ada potensi tsunami. Mulanya BMKG lewat akun Twitter Info BMKG sempat melansir kekuatan gempa itu M6,1. Namun, beberapa menit kemudian perhitungan kekuatan gempa itu diralat jadi M5,8. Disclaimer, dalam BBRP menit pertama Stellage Jim, parameter Jim dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah dianalisis ulang seismologis, tulis BMKG melalui akun Twitter @infobmkg. Guncangan gempa terjadi di kota Sukabumi dengan magnitudo 5,8 pagi ini pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Warga Sukabumi merasakan dua kali getaran gempa. Salah satu warga kota Sukabumi, Ismi 43, mengatakan getaran gempa itu terasa sebanyak dua kali. Saat kejadian, ia sedang duduk di dalam rumah dan terasa getaran gempa. "Lagi duduk di dalam," nyetrika. "Awalnya gempa kecil terus sebentar. Karena sebentar jadi ya sudah nggak keluar. Nggak lama ada gempa susulan lebih lama dan lebih besar dari yang pertama," kata dia dilansir Detik Jabar. Selain Ismi, getaran gempa ini juga dirasakan warga lain, Aziz 20. Dia yang sedang bersiap untuk berangkat kerja langsung kembali ke rumah dan memastikan keluarganya aman. "Ia kerasa tadi mau berangkat udah sampai jalan, balik lagi ke rumah lihat keluarga," tuturnya. Aziz juga merasakan getaran gempa sebanyak dua kali. "Dua kali, jadi saya balik lagi takut kenapa-kenapa keluarga," ucapnya. Gempa bumi bermagnitudo 5,8 terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, pagi ini. Gempa dilaporkan tak berpotensi menimbulkan tsunami. Dikutip dari cuitan Badan Meteorologi,
klimatologi, dan geofisika di akun Twitternya, gempa terjadi pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Sumber gempa di 22 km tenggara kota Sukabumi. Tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG dalam akun Twitternya. Pusat gempa tepatnya di 7,11 lintang selatan dan 106,99 bujur timur. Sumber gempa berada di kedalaman 104 km. Guncangan gempa terasa hingga Jakarta. Getaran akibat gempa terasa di gedung tinggi. Salah satu warga yang merasakan ada di gedung perkantoran di Tendean, Jakarta Selatan. Gempa juga terasa di Bekasi dan Kabupaten Bogor. Gempa magnitudo 5,8 terjadi di Kota Sukabumi. Pusat gempa berada di kedalaman 104 km. Getaran dirasakan di Bogor, Bandung, hingga Tangerang Selatan. Gempa Mach 5.8, demikian dikutip berdasarkan informasi dari BMKG. Gempa berada di titik koordinat 7,11 LS dan 106,99 BT. Pusat gempa berada di darat sekitar 22 km arah tenggara dari Kota Sukabumi, Jabar. Gempa itu tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan situs BMKG, gempa tersebut terasa dengan skala MMI 4 Rancaikek, 3 Lembang, 3 Bogor, 3 Bandung, 3 Pangandaran, 3 Padalarang, 3 Pamoyanan, 3 Sumedang, 3 Cianjur, 2 Cisolok, 2 Sumur, 2 Sukabumi, 2 Jakarta Selatan, 2 Garut, 2 Bekasi, 2 Tangerang Selatan. Gempa magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Murid-murid sekolah di Kota Sukabumi yang sudah berada di dalam kelas masing-masing pun langsung berhamburan keluar kelas saat gempa mengguncang pagi ini. Salah satunya adalah di SMK Mihadunal Ula yang berlokasi di Kampung Tanjung Sari, Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes, Kota Sukabumi. Saat gempa terjadi, para siswa yang sedang mengikuti ujian penilaian akhir semester langsung berhamburan keluar menjauhi bangunan. Astagfirullah, gempa kencang banget. Anak-anak SMK sedang melaksanakan PAS CBT semester ganjil, semua berhamburan dari lantai 2, kata salah satu guru SMK Mihadunal Ula, Dini Aprianta. Dini mengatakan, getaran gempa itu sangat dirasakan oleh murid dan guru-guru.